Oke, balik lagi dengan saya Ari. Jadi akhirnya First Take mengundang Reona untuk nyanyi Anima. Jadi buat kalian yang belum tahu, Anima ini adalah opening song dari Sword Art Online Alicization Part 2 yang rilis di beberapa bulan yang lalu dan baru saja selesai. Ini adalah salah satu opening anime yang aku suka. Benar-benar aku sangat suka dari suaranya, dari beat musiknya, terutama kecocokannya dengan anime SAO itu sendiri, bagaimana dengan storynya. Mereka menceritakan tentang jiwa dan di ya buat kalian yang nonton SAO pasti kalian ngerti lah bagaimana lagu ini cocok dengan animenya. Oke, video ini barusan rilis beberapa jam yang lalu kalau nggak salah. Nah, nyalain caption English, nyala quality 4K. Oke, dan kita nonton. Reona. Jadi kalau kalian nggak tahu, coba jadi ada videonya Reona Anima yang dia live di kayak di panggung. Outfitnya hampir mirip kalau aku nggak salah, dan di musik videonya juga kalau nggak salah dia pakai outfit seperti ini. Jadi piano sama kayak Lisa Gorenge. Semoga sekeren Gorengenya Lisa. Oh, ada gitar juga. Itu ngomongnya bisik-bisik gitu. Kyo. Itu pas. Ondo dattari, kuki dattari, omoi dattari. Live mitai ni ota o uketotte kurete ru anata ga iru koto o souzou shite otodoke shimasu. Oke, aku akan enjoy. Yoroshiku onegai shimasu. Please do. I'm ready too. Semoga ini. Tamashi no iro wa nani iro desu ka? Isso ore to mama de steru hodo nige dasu hodo gitarnya mantap banget. Tsuyoku nai yo hora mou ichido kodo takanaru nani ga tadashi ka nante wakaranai kedo studio headphone. Oh, oke, okay, keren. Tipenya apa itu headsetnya? Ini salah satu breakdown yang aku paling suka di lagu ini. Tunggu, sebelum dia nyanyi, di first part tadi, di awal-awalnya emang dia kedengarannya kayak suaranya kayak berbisik-bisik gitu nyanyi. Gimana sih? Oh, nggak bisa coba nyanyi kayak gitu, tapi gila, asik. Akustiknya sama pianonya benar-benar cocok. Pula biasanya kan lagu ini versi aslinya kan suara bandnya lumayan lumayan apa semangat ya, tapi ini dibuat versi akustiknya. Ya, yeah, stylenya First Take. Otoki banashi wa
ほら泡のように全部消えてカット残像だけ次のページへ、うん、タレクタレクソレンドリ伸びてく枝葉が分かれてそれぞれの道を行くなななな dia nariknya nih Mada tsuranui te ushinatte sore demo kujikenai kokoro wa doko ni utsuwa wa doko ni wah kayak suaranya cantik banget kosarete nuke ochite sore demo tsutaetai yo tamashi no hibi wo tamashi no ishi wo zutto wa wa zutto Oh gak tau dinyanyi itu itu di sini bakalan habis ini kalau nggak salah versi suara-suara robotnya gitu yang di autotune. I got chills, man. Aoiro desu ka? Tamashi no iro wa nani iro desu ka? Toume na kako ni futoume na shita ni ikiru anata wa nani iro desu ka?またつまずいて転がってそれでも砕けない魂の色は何色ですかただ傷ついて強がってそれでも見つけたいよ魂の形確かめてる俺さだ rambutnya di kepang setengah gitu tapi mas stylenya dia sih kayaknyaMantap bro, gila keren. Hah. Sebenarnya lagunya si Riona Anima ini ada di playlist Spotify-ku, jadi aku udah sering banget denger. Jadi denger versi ini versi berbeda, wah gila. Jadi, aku nggak tahu ya, aku lebih suka mana versi first take ini atau versi aslinya full band. Tapi tetap aja versi ini lebih bagus. Cuman kalau disuruh bandingin sama gorengnya Lisa di the first take, kayaknya sih masihYap, ini bagus tapi kayaknya si gorengnya Lisa tuh kayak si sedikit di atasnya Sirene. Tapi oke, okay, overall aku suka banget sama anime ini. Aku harap versi first take ini akan ada di Spotify dan kalau muncul di Spotify bakalan langsung masuk di playlist Spotify-ku. Thank you sudah nonton video ini. Kalau kamu suka silakan subscribe, silakan like, silakan komen. Bagaimana menurutmu lagu Reona anime versi first take ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.